dengan air sampahnya ini. Jadi kenapa dia dikasih space seperti ini, airnya turun. Sampahnya ke situ, nanti kita ambil. Nah, setelah kita panen air, ya kan air sampah tahu baunya kayak gimana kan? Nanti kita proses lagi untuk jadi pupuk cair. Jadi nggak dibuang itu airnya? Enggak, Pak. Buat pupuk cair, Pak. Jadi pada saat musim hujan, pupuk cair itu kita pakai. Karena kalau misalnya musim hujan, kalau kita siramin pupuk cair itu udah hilang sama air hujan lagi. Tapi kalau musim kemarau ini tahan. Jadi percuma kalau di musim hujan itu kalau kita pakai pupuk cair. Jadi musim hujan pupuk cair nggak usah dipakai. Parkirin dulu. Kena air, kena langsung. Jadi ini selain ya, menggelakkan bau ya, Pak ya. Aerator. Ini dua nanti kita akan jelaskan. Oh, nanti dijelasin lagi. Ini barang BPS kayaknya. Iya. Ini semua BPS semua ini. Gantian angkringnya. Udah, rumahnya udah jam segini. Udah, ya. Langsung aja Pak Kemal.